صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. Imam Ghazali rahimahullah berkata bahwasanya man itu berasal dari hati. Dengan bahwa dia melihat dirinya berbuat baik kepada orang yang dia beri. Itu asalnya man. Kenapa kita menyebut-nyebut pemberian? Kenapa kita membangga-banggakan pemberian? Itu berasal dari hati, yaitu kita melihat bahwa diri kita yang memberi ini adalah berbuat baik kepada orang yang diberi. Nah, karena merasa kita berbuat baik kepada orang yang diberi, maka disitulah kita bisa menyebut-nyebut pemberian itu. Wa haqquhul aksu, sebenarnya sebaliknya, bahwa melihat dia, orang yang diberi itu sebenarnya yang berbuat baik kepadanya. Nah, mestinya demikian. Orang yang diberi, yang mau menerima pemberian kita, itu sebenarnya orang yang berjasa dengan kita. Bukan kita yang memberi yang berjasa. Nah, umumnya demikian. Orang yang memberi itu merasa dirinya berjasa. Padahal agama kita menuntun bahwa yang berjasa itu yang diberi, bukan yang memberi. Kenapa sebab demikian? Karena dengan memberi ada yang menerima, maka yang memberi ini dapat keuntungan-keuntungan yang sangat besar dunia dan akhirat. Siapa yang berjasa? Kita hanya memberi seseorang dengan 10 ribu, 100 ribu, 1 juta selebihnya, kita beri demikian. Maka dengan pemberian itu diterima oleh seseorang, kita banyak mendapat keuntungan-keuntungan dunia dan akhirat. Sedekah itu. Sedekah itu yang untung dunia akhirat yang memberi sedekah, karena ada yang menerima sedekahnya. Kalau yang menerima sedekah ini tidak ada, orang kada maunya menerima sedekah kita, kita kada dapat apa-apa. Para muhibbin rahimakumullah, apa keuntungannya sedekah itu? Satu, disucikan hartanya. Harta kita yang kotor, yang bercampur dengan syubhat. Harta yang bercampur dengan syubhat itu bisa bersih dengan sedekah. Misalnya kita jual beli, kadang-kadang ada kekurangan akadnya kurang pas, atau kabatnya kurang pas, dengan sedekah maka harta itu jadi bersih. Nah, yang kedua, tathirul badan minaz dzunub. Sedekah itu menghapus dosa. Dengan kita bersedekah maka banyak dosa-dosa kita yang dihapus melalui sedekah itu. Yang ketiga, dengan sedekah itu kita dijauhkan dari segala macam bala dan bencana. Dengan sedekah kita dihindarkan dari bala dan bencana. Nah, itu
duniawi, kita terima dalam dunia. Di akhirat sedekah itu fungsinya dia akan menjadi naungan kita di padang mahsyar yang sangat panas. Sedekah-sedekah yang kita berikan itu jadi payung sehingga kita kada kepanasan. Nah, kemudian lagi sedekah itu menyebabkan ringannya hisab kita di hadapan Allah. Sedekah itu memberatkan timbangan amal kebaikan. Sedekah itu dinding dari api neraka. Sedekah itu meninggikan derajat kita di surga. Nah, sangat banyak keuntungan-keuntungan sedekah ini. Kenapa sedekah itu ada? Karena ada yang mau menerimanya. Karena ada yang mau menerima. Coba kalau kita bersedekah, orang kada mau menerima, kita kada akan dapat keuntungan-keuntungan tadi. Karena si jin itu hakun, si jin itu mau menerima sedekah kita, padahal sedekahnya 1 juta aja, keuntungannya luar biasa. Nah, siapa yang berbuat baik? Kita apa yang menerima itu? Agama mengatakan bahwa yang sebenarnya berjasa itu yang menerima. Yang berjasa itu yang menerima. Nah, kalau kita yang merasa berjasa dengan sedekah kita, itu disebut di dalam hukum agama namanya adalah al-mannu bisadaqah. Itu termasuk maksiat di dalam hati kita. Wa'lam annal manna minal kabair. Ketahuilah bahwa perasaan berjasa itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Kita memberi orang, membantu orang, kalau merasa kita berjasa dengan orang, itu dosa, dosa besar. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim, wa qara'aha thalasan faqila lahu khabu wa khasiru man hum. Ada 3 golongan yang mana di akhirat nantinya Allah tidak mau bicara dengan mereka. Jangankan bicara, Allah memandang pun tidak mau dengan mereka. 3 kelompok. Yang pertama, Nabi mengulang-ulang 3 kali. 3 kali. Mengulang kalimat itu. Allah tidak mau bicara. Allah tidak memandang. 3 kelompok. Sahabat berkata, alangkah ruginya mereka. Di akhirat itu hanya 1 yang kita harapkan, kasih sayang Allah. Di akhirat hanya 1 yang kita butuhkan, kasih sayang Allah. Ini Allah memandang aja kada mau. Apalagi dibawa-bawa urusan. Memandang aja kada mau. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Faqal, beliau menjawab, pertama al-musbil. Yang pertama al-musbilu. Musbil ini orang yang seorang laki-laki yang memakai pakaiannya, baik itu sarung, baik itu gamis, baik jubah, baik celana, melebihi mata kakinya. Gamis kah? Tapair ke tanah. Betapih kah? Tapair ke tanah. Lewat daripada buku lali. Nah, Allah marah terhadap hamba yang demikian. Karena itu orang yang dianggap Allah sebagai orang yang sombong. Orang yang sombong. Nah, orang ini di akhirat kada dihiraukan oleh Allah. Yang kedua, wal-mannan. Nah, orang yang punya sifat al-man tadi. Orang yang punya rasa berjasa kepada orang lain. Orang yang punya rasa berjasa. Itu di akhirat kada akan dihiraukan oleh Allah.
Yang ketiga, wal munfiqu silatahu bil halfil kadzib, orang yang melakukan jualannya dengan sumpah yang dusta. Berjual ini supaya laku, supaya payu, bersumpah-sumpah, berdusta pulang sumpahnya. Berjual barang 2 juta, ujar nang pembeli, kurangnya seperempat, wallah pengen sudah rugi aku, padahal kan ada rugi, kan ada bersumpah-sumpah demi Allah. Nah, riwayat lain menyatakan salah satu la yadkhuluna al-jannah, Rasulullah bersabda ada 3 golongan yang tidak bakal masuk surga cepat. Artinya ke surga, ke surga cuma melalui proses panjang di dalam neraka. Pertama, al-aqli walidai, orang yang durhaka bagi kedua orang tuanya. Kayak apa aja imannya, kayak apa aja ahli ibadahnya, kayak apa aja takwanya, kalau ingin durhaka terhadap dua orang tuanya, ini kada akan bisa ke surga sebelum dulu dihukum, diazab dalam neraka. Nah, yang kedua, wa mudminul khamar, orang yang suka minum-minum yang memabukkan, minum arak, minum obat narkoba, ini kada akan masuk surga sebelum dia disiksa di neraka terlebih dahulu. Yang ketiga, wal mannan, nah, orang yang merasa berjasa tadi, merasa berjasa. Man itu sifat Allah, hanya Allah yang berhak, hanya Allah yang berhak untuk man, untuk menyebut-nyebut pemberian. Misalnya Allah berfirman, engkau dulunya kadada aku ciptakan. Ini Allah menyebut-nyebut nikmatnya. Dulunya engkau sakit, aku sihatkan. Dulunya kau sesat, aku luruskan. Dulunya engkau miskin, aku kayakan. Itu yang berhak demikian hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia demikian, dia merebut sifat Allah. Nah, maka itu dosanya besar ini. Para muhibbin rahimakumullah. Di samping dosanya besar, wal mannu yuhbitu wa yubtilu thawabas sadaqah. Dosanya besar ditambah lagi menggugurkan pahala. Nah, dubul. Pahala kada dapat, mana disiksa. Kalau kita merasa berbuat baik kepada orang yang diberi, kita merasa berjasa kepada orang yang diberi, pemberian itu sia-sia, kada ada nilainya, ditambah lagi dosa besar, diancam dengan siksa yang berat di akhirat. Para muhibbin rahimakumullah. Dikaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan man dan adza. Memberi tapi menyakiti, itu dilarang oleh Allah. Memberi tapi menyakiti, baik dengan tingkah lakunya, baik dengan kata-katanya, memberi tapi menyakiti hati yang menerima. Wa minhu, dan setengah yakman lagi, ayyara linafsihi maziyatan 'alal mutasaddaq 'alaihi bi ihsanihi ilaihi. Termasuk man juga, orang yang melihat dirinya itu lebih atas orang yang diberi dengan sebab berbuat baiknya dia kepadanya. Ia melihat bahwa dirinya itu lebih daripada orang yang dibantunya.
dia melihat bahwa dirinya itu lebih berhak untuk dimuliakan dari orang yang dibantunya. Dia melihat bahwa dirinya lebih berhak untuk diutamakan daripada orang yang dibantu, yang diberinya. Itu termasuk man juga. Wa minal manni qauluka fi nafsik law lam ahdhur lama tamma hadzal amr. Termasuk man pula perkataan engkau di dalam hati, di dalam hati, jikalau aku tidak hadir kada beres urusan itu. Nah, ini man juga. Makanya aku tuh kada turun tangan, kada selesai masalah. Nah, umpamanya dalam hati, apalagi diucapkan, apalagi diucapkan. Misalnya orang ada perkara, orang ada keributan, orang ada macam-macam, datang kita, kita urus selesai. Nah, hati kita bersuara nih, makanya kada aku turun, kada selesai. Itu man. Man. Dosanya besar. Laulam ahdur lama tamma hadzal amr. Waminhu sebagiannya lagi termasuk man itu talabus syukri lil mutasaddaq alaih, menuntut terima kasih kepada yang diberi, menuntut terima kasih. Kita memberi seseorang, kalau orang itu kada berterima kasih lawan kita, kita kecewa. Nah, itu man. Kita ini memberi orang, membantu orang, orangnya kada pernah berterima kasih lawan kita. Terima kasih kada suah. Kita kecewa. Nang dibantuin kada pernah terima kasih kepada kita. Itu man, itu dosa besar. Karena dia merasa dirinya berarti lebih daripada orang yang dia bantu karena mengharapkan terima kasihnya itu. Walidzalik la yanbaghi ayyatluba minhu du'a wa la yatma'u fih. Nah, oleh karena itu tidaklah patut bahwa orang yang memberi itu menuntut suatu tuntutan apapun, baik doa atau bantuan apapun kepada orang yang diberi. Kalau kita nih memberi seseorang, tapi kita ada menuntut sesuatu kepada orang, itu menggugurkan pahala. Menggugurkan pahala. Pahala sedekah itu jadi hilang. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi man itu adalah satu sifat yang berasal dari dalam hati kita, di mana kita merasa diri kita lebih daripada orang yang kita beri, lebih daripada orang yang kita bantu. Kita menuntut bahwa orang yang dibantu itu untuk berterima kasih kepada kita. Kita menuntut kepada orang yang dibantu itu untuk membantu kita. Nah, itu sudah menggugurkan pahala sedekah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dalam kitab Syarah Al-Quwaisni disebutkan, di situ ada beberapa orang yang dibolehkan demikian. Nah, yang bersifat man ini, ada beberapa orang yang dibolehkan. Ini pengecualian. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau boleh man. Jar Nabi misalnya, wahai umatku, kamu dulu sesat, kamu, aku luruskan. Kamu dulu sakit, karena aku doakan kau sihat. Nah, itu Nabi itu boleh. Nabi boleh. Yang kedua yang boleh itu orang tua dengan anaknya. Orang tua dengan anaknya. Nah, ikam ni nak itu hok dah kusakulahkan. Kuungkusi mulai ini, kusakulahkan ini, kuing sampai jadi orang. Disebut-sebut pemberian kepada anaknya, itu kadang menggugurkan nilainya. Ini karena ini orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, guru dengan muridnya. Nah, guru dengan muridnya. Gurunya berkata, itu muridku si anu, ku bantu ini, kadang menggugurkan. Itu kada disebut man kalau dari guru kepada muridnya. Yang keempat, suami dengan istrinya. Ujar si laki, biniku itu ini ku
bantu, ku ini, ku itu. Yang besar lakinya itu kada apa-apa, kada termasuk man ini juga. Nah, jadi ada 4 orang yang mendapat kekhususan bahwa mereka itu dibolehkan man ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya, orang tua dengan anaknya, guru dengan muridnya, suami dengan istrinya. Nah, selain pada itu, maka man ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita perbuat diterima dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirrin nabi wa alihi wa bisirril fatihah.